Bismillahirrahmanirrahim Qasim Mim Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan, karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya, dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran. Yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi. Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya. Datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan Aku, sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku." Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu." Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, Kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun, dan katakan: "Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami." Dia, Firaun, menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami? Waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami." Beberapa tahun dari umurmu, dan engkau, Musa, telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan. Dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia, Musa, berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang kilaf." Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul dan itulah kebaikan yang telah Engkau berikan kepadaku sementara itu Engkau telah memperbudak bani Israel Firaun bertanya siapa Tuhan seluruh alam itu dia Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu. Jika kamu mempercayainya," dia, Firaun, berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?" Dia Musa berkata, "Dia Tuhanmu." Dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu, dia Firaun berkata, "Sungguh, rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila." Dia Musa berkata, "Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu mengerti." Dia Firaun berkata, "Sungguh." Jika engkau menyembah Tuhan selain Aku, pasti Aku masukkan engkau ke dalam penjara," dia Musa berkata. "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun Aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?" Dia, Firaun, berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar." Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba, tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya, dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Dan Firaun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini." Pasti seorang pesihir yang pandai. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan? Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara, dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir." Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu. Lalu, dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan, dan diumumkan kepada orang banyak. Berkumpullah kamu semua agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang maka ketika para pesihir datang mereka berkata kepada Firaun apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang dia Firaun menjawab ya dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku dia Musa berkata kepada mereka lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan Lalu mereka melemparkan tali temali, dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Dia Firaun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang." Dan sungguh, akan kusalib kamu semuanya. Mereka berkata, "Tidak ada yang kami takutkan karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya, kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa." Pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kemudian, Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Firaun berkata, "Sesungguhnya mereka, Bani Israel, hanya sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita." Sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada. Kemudian kami keluarkan mereka, fir'aun dan kaumnya, dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Lalu fir'aun dan bala tentaranya. Dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka, ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul." Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu kami wahyukan kepada Musa, Pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika Dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala, dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya, atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya, mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku dan yang memberi makan dan minum kepadaku." Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan, akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan dan ampunilah ayahku sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat dan dikatakan kepada mereka Di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah Selain Allah dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya Mereka berkata Sambil bertengkar di dalamnya neraka, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam, dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa, maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat. Penolong dan tidak pula mempunyai teman yang akrab, maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa. Maha Penyayang, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mereka berkata, "Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?" Dia Nuh menjawab. Tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan Aku, maka berilah keputusan antara Aku dengan mereka, dan selamatkanlah Aku, dan mereka yang beriman bersamaku." Kemudian kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu. Dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Kaum telah mendustakan para Rasul. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang Rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan. Secara kejam dan bengis, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya, yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia, Allah, telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya. Aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab." Maka mereka mendustakannya. Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung? Untuk dijadikan rumah-rumah, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Mereka berkata, "Sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir." Engkau hanyalah manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat. Jika engkau termasuk orang yang benar, dia saleh menjawab, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan, dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu." Dengan sesuatu kejahatan, nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah. Dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir." Dia, Lut, berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu." Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku." Dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan, lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya, semua kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian, kami binasakan yang lain, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka, betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang. Yang telah diberi peringatan itu, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Ketika suai berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" sungguh, aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Mereka berkata, "Engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir, dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Dia, Syu'ay, berkata. Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu Dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, Jibril. Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas dan sungguh, Al-Qur'an itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Dan seandainya Al-Qur'an itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan, bukan Arab. Lalu dia membacakannya kepada mereka, "Orang-orang kafir, niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya." Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak, ketika mereka tidak menyadarinya. Lalu mereka berkata, "Apakah kami diberi penangguhan waktu? Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?" Maka bagaimana pendapatmu? Jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun. Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka. Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan, dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya untuk menjadi peringatan, dan kami. Tidak berlaku zalim, dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah pantas bagi mereka. Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya, untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Maka janganlah kamu menyeru, menyembah Tuhan selain Allah. Nanti kamu termasuk. Orang-orang yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah: 'Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.' dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh, dia maha mendengar, maha mengetahui. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat? Bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan, dan banyak mengingat Allah, dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.